Ini maksud saya untuk tanggul-tanggul walaupun bukan kewenangan kita punya BWS itu kemarin sudah ada mitigasi bencana. Tak suruh menyisir semua. Sampai kemarin itu untuk bencana yang kemarin banyak tanggul-tanggul yang talut itu banyak yang bocor pun tak suruh nandai. Tapi ya tidak ditandai-tandai. Maksudnya ketika nanti musim kemarau sudah tidak ada air kan susah cari lubangnya. Tapi kalau itu sudah ditandai, oh lubangnya ini biar kita tinggal ngesok gitu loh. Kita tambal pakai ini supaya nanti tidak bocor lagi. Soalnya kebocoran kecil apa lama jadi besar itu nanti. Dia kena terkikis air. Kan gitu kan? Nah, ini tak suruh menyisir semua supaya tanggul-tanggul milik BWS kiranya yang rawan jebol itu segera diupayakan. Itu saya maksud saya seperti itu. Setiap desa punya kewenangan sendiri-sendiri bagaimana untuk menata tanggul-tanggul ini. Nah, di sini banyak untuk talut-talut ini yang tanpa didasari oleh rangka besi sehingga banyak jebol percuma, hanya untuk kelihatan bagusnya saja, rapinya saja, tapi kekuatannya tidak ada, kan percuma. Nah, di sini kemarin jebol, ini ditumpuki batu-batu ini saya tidak boleh, harus pakai sak ya, sak yang berisi pasir atau tanah. Nah di sini cuma ditumpuki batu ini ban atau apa, ya percuma. Nanti begitu caranya air melimpah, tetap. Di sini mengingat pemukiman warga sangat padat sekali. Ini korbannya nanti banyak sekali. Ini berlaku untuk desa-desa semuanya? Semuanya, semuanya. Loh, kemarin untuk persiapan untuk penanganan bencana kan sudah kita rapatkan, ada rakor. Tapi kadang tidak ditindaklanjuti. Ini harapan kami segera untuk ditindaklanjuti. Ya, kasihan untuk pemukiman padat yang memang rawan banjir ini, rawan tanggul jebol ini kan kasihan. Untuk normalisasi yang dari atas, Pak? Normalisasi tentunya dari kita sendiri hanya bisanya lokal saja mas, sedikit-sedikit tidak bisa lama karena mengingat keterbatasan anggaran kita. Tentunya ini adalah kewenangan dari BWS dan kita sudah laporkan, sudah kita koordinasikan dengan BWS supaya dianggarkan baik itu talut, tanggul maupun untuk normalisasi sungai. Ini harapan kami supaya ini bisa cukup berlanjut karena dengan pendangkalan-pendangkalan ini sangat rawan sekali. Otomatis debit air dia akan berkurang. Kalau berkurang, dia akan melimpas. Nah, melimpas ini rawan terhadap tanggul-tanggul yang terutama tanggul-tanggul yang memang kurang kuat begitu kuat. Nah, maka dari ini yang di atas pun intensitas hujan tinggi terjadi abrasi karena mengingat di atas pun hutannya juga banyak yang gundul, tanah-tanah ikut ke bawah semua. Dampaknya di sini. Dampaknya di sini. Ya, mudah-mudahan ini perlu diwaspadai semua. Saya minta untuk semua pihak supaya ikut mengkeroyok bareng-bareng untuk bekerja bagaimana untuk memperkuat tanggul-tanggul yang tidak perlu ditambahi tinggi kan gitu kan. Tapi kalau kemarin kan sudah kelihatan ketika ada sudah tinggi ada bencana banjir air sampai peres ya kan, cuma hanya berapa senti aja tinggal kemarin untuk melimpas ke warga terutama di daerah Termulus atau apa itu banyak sekali kemarin saya lihat nyampe ngeri juga. Di lokasinya ada di Jawa sendiri di Udaan kemarin itu kebetulan masuk wilayah cuman kalau sampai itu terjadi namanya sampai terjadi jebol cuma ngapainnya banyak kesalahan jadi ada terus sudah kita komunikasi dengan Demak untuk langkah-langkah perbaikan terutama berapa lagi?
Di saat ini yang ada ini di Desa Mejegesambi, ya. Ini di Bulang Tekus, terus di sini sendiri di apa namanya, di Jawa, di ya mungkin yang kawan itu masih sekali. Kalau titiknya sendiri, ini titiknya kalau perdesanya ya mungkin Desa Sarawan itu ya, tahu titiknya banyak karena titiknya.